kalau cherry ya. Balik mana YouTube channel eh Wong Termayu. Nah teman-teman, di video kali ini ya kita mau panen buah plum ya. Nggak tahu kan, jadi aku datang ke rumah teman aku yang ada di Selani, namanya Mbak Rita itu ya teman-teman. Sengaja jauh-jauh kita mau panen. Nah ini ada anak aku dan anaknya Mbak Rita, sweet banget. Oke kita lihat ya. Oh, liatin. Oke, teman-teman. Kalian bisa lihat kan ini buahnya nih, buah plum. Buah plumnya kita aku tunjukin ya. Nih, ini perkebunannya tuh besar banget tuh. Itu ada teman aku ya. Tapi banyak yang belum matang, dan jadi kita pilih-pilih aja yang udah matang sama yang belum matang. Oke. Nih. Tuh. Kita angkat-angkat aja. Ini banyak juga yang berjatuhan ya teman-teman, tuh liatin di bawah. Ini anak-anakku. Oke kita mulai ini aja deh, kita cobain dulu nih. Coba Sophie petik, coba Sophie petik. Ini mereka udah petik. Mereka udah petik. Oke, kita mau cobain dulu ya teman-teman. Coba kita kan ini tuh liatin masih pada hijau. Ini aja nih. Ini kita cobain yang ini ya. Kita cobain yang tadi jatuh. Maksudnya itu dicabut jatuh. Manis. Rasanya manis banget teman-teman. Serius. Manis. Oke kita ambil yang lembek nih, yang kayak gini teman-teman. Karena yang kayak gini tuh manis. Nih, yang kayak gini tuh manis. Ini tuh. Teman-teman, ini tuh udah matang, kita angkutin aja yang dari bawah nih ya. Gak apa-apa. Ini kok dari kita taruh yang di sini ya. Soalnya yang dari atas tuh belum terlalu apa ya, masih mangkel gitu loh, teman-teman. Ini belum, ini ada yang kembar nih. Masih mangkel gitu loh. Nih, ini matang nih. Ya, ini matang. Tuh, ini matang. Kalau matang dia manis banget, teman-teman. Kita cobain ya. Kita usap-usap dulu karena ada kayak bedak-bedaknya itu loh. Ini belum terlalu matang, masih masem. Jadi kita harus milih-milih ya teman-teman. Ada yang matang. Tuh ini matang nih. Matang banget ini. Topinya kenapa? Topinya kenapa? Jatuh teman-teman sampai coplok. Lumayan lah. Ini matang banget nih teman-teman. Oh kan jatuh kan. Kalau yang matang tuh jatuh. Kalau yang matang tuh ini kayaknya matang. Ini yang dari bawah ini ya. Kita lihat yang dari bawah. Bentar. Teman-teman, ini tuh yang aku ambil pungut dari bawah ya. Ini lebih kayaknya tuh ini teksturnya udah apa? Benyek gitu ya.
kita buka ya. Gak apa-apa lah, dari bawah juga bersih kok. Ayo kita buka ya. Tuh, wah, bersih kan? Ada semutnya. Gak apa-apa kali ya? Oh, nggak ada ularnya kok. Enggak, ini nggak berulat kalau cherry ya. Kita coba ya. Ini tuh liatin airnya. Tuh liatin sampai netes. Ini manis banget teman-teman, manis banget ya. Sepertinya aku mengutin yang dari bawah aja. Oke ya teman-teman, kita ambil aja lah yang beberapa yang dari atas. Ini juga udah mateng nih. Ini udah mateng. Ini juga udah mateng. Ini udah mateng. Oke, kita ambil aja dari bawah ya, daripada dari pohonnya gitu ya teman-teman. Tuh dia udah mateng gitu loh teman-teman. Wah, tuh kita makan lagi lah. Kita makan lagi nih yang dari bawah nih ya teman-teman. Coba kita lihat. Juicy banget. Wah, ini mateng banget sumpah. Ini mateng banget tuh, liatin. Aku mau yang dari bawahnya daripada yang mengutin, daripada yang itu. Direkamin. Nih, teman-teman tuh bagus ya. Dari atas ya kan, karena masa sih kita beli ini berapa sih sekilonya? 30 korun. Ini 30 korun teman-teman. Sekilonya sekitar berapa? Ntar aku itu converting ke Indonesia. 20-an ribu. Ya. 20 ribu sekilonya ya. Kalau di Indonesia berapa kira-kira? Ada enggak sih plam? Enggak ada ya. Kalau di Indonesia kayaknya enggak ada kayaknya. Harus di toko-toko buah yang tertentu. Besar. Tertentu. Yang iya. Kayak All Fresh. Aku dengar itu katanya tuh plum juga bisa untuk program hamil, bener nggak sih? Nevin, untuk program hamil katanya gitu kan. Ini, nah di sini pohonnya kayak seperti ini ya teman-teman ya. Ini di bawah itu tuh udah matang. Udah ini yang kembar nih. Hah? Oh nih, dapat harta karun. Tuh bagus. Tuh ketancep, janganlah. Jadi kita mengutin dah. Nih. Mami tadi. Walaupun kita ambil dari bawah ya teman-teman, kita harus lihat juga ya. Ini terlalu lembek. Ini. Yang dari bawah. Bagus kok. Terus ini yang lembek. Tuh bagus kok, masih bagus. Di sini enggak ada anjing kok, jadi aman. Di sini tuh peternakan gitu loh. Peternakan. Kok peternakan. Oke, kita buka dulu buat anakku. Nih. Nih gigit. Nih. Nih kita gosok-gosok dulu. Nih gue gigit. Gigit enak. Gigit nak. Iya. Nah, gigit. Ayo nak.
Sedikit. Sampai. Enak gak? Enak. Enggak, belum digigit kamu, Be. Gigit. 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 Enak gak? Enak, makan. Enak gak? Iya. Enak. Kalau enak dimakan. Ayo dimakan. Jatuh lagi dari pohon. Ih, lembek banget. Buat. Enggak, udah, Mbak. Tapi semua beberapa aja karena ini tuh masih kayak mengkel-mengkel gitu. Tuh, masih kayak mengkel-mengkel gitu. Jadi kita harus milihin yang apa? Yang dari pohon ini tuh. Ini udah ungu tapi masih mengkel gitu loh, teman-teman. Tuh, masih mengkel gitu loh. Jadi kalau mau dimakan juga enggak apa-apa tapi harus dirujak gitu. Karena asem. Oke, teman-teman. Kiranya sampai di sini dulu lah, segini aja ya, karena masih banyak yang belum mateng. Jadi oke, teman-teman, karena anakku udah ngamuk ya, teman-teman, aku sampai segini aja panennya, karena ini juga kebanyakan 80% mengut dari bawah ya, teman-teman, karena masih banyak yang belum mateng. Jadi sampai di sini dulu ya, nanti kita next kali mau panen lagi ya. Oke, bye bye, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.